Beralih ke informasi dari Stasiun Meteorologi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Majene mengeluarkan peringatan dini cuaca di Sulawesi Barat. BMKG Majene memprediksi ketinggian gelombang di wilayah ini mencapai 4 meter dan nelayan diimbau untuk waspada. Prakirawan Stasiun Meteorologi BMKG Majene, Nur Fitria Santi, mengatakan ketinggian gelombang diprediksi mencapai 4 meter atau kategori tinggi di Selat Makassar bagian selatan. Gelombang tinggi ini diprediksi terjadi di wilayah perairan Majene dan Polewali Mandar. Kondisi ini dipengaruhi oleh kecepatan angin yang diprediksi mencapai 40 km per jam. Sementara itu curah hujan juga diprediksi akan mengalami peningkatan di Mamuju, Mamuju Tengah, Pasangkayu, dan Malunda, Kabupaten Majene. Dan diprediksi akan meluas ke wilayah Kabupaten Mamasa. Untuk perkiraan gelombang untuk hari ini memang diperkirakan maksimalnya sampai tinggi gelombang 4 meter. Diperkirakan menurun tinggi gelombangnya, jadi maksimal itu 2,5 meter. Untuk para nelayan dihimbau untuk agar tetap berhati-hati jika ingin melaut dan ini mencari ikan. Tetap waspada terhadap tinggi gelombang yang sudah kami berikan informasinya di grup-grup.